Hewan ini mati karena taringnya sendiri. Inilah fakta tentang babi rusa. Senjata makan tuan. Ya, bisa disebut seperti itu karena hewan ini bisa mati karena taringnya sendiri. Memang hewan yang hanya ada di Sulawesi ini memiliki fisik yang dibilang sangat unik. Taring babi rusa jantan dapat tumbuh hingga 40 cm dan dapat menembus bagian kepalanya sendiri. Pada betina, taring yang dimiliki tidaklah sepanjang milik pejantan. Selain itu, kelompok babi rusa dipimpin oleh betina. Sedangkan yang jantan lebih sering menyendiri. Sang jantan akan berkumpul dengan kelompok hanya saat musim kawin.